Sekarang udah ada di kereta. Kita duduk berempat. Ada Kirana, Juni, sama Anis. Dan ada satu makhluk yang sendirian, guys. Kasian Tia ya. Iya, kasian. Yaudah, kita jalan dulu. Sampai jumpa di Yogyakarta. Bye-bye. So, sampai guys. Sampai ya. Jogja. Halo guys, kita sudah nyampe di Jogja. Dan sekarang kita tinggal menuju ke mobil yang udah kita rental. Dia udah nunggu di luar, jadi sekarang kita tinggal keluar. Jadi kita mau makan di situ. Soto segar Haji Fatimah. Udah makan sih. Iya. Sama tempe ini dong satu, Jun. Iya. Gimana kalau kamu letakin terus jeblos ke bawah? Kita makan soto, sarapannya soto segar. Terus ada kayak apa sih namanya ini? Kayak side dish. Side dish. Sotonya terlihat nikmat, guys. Ayo kita makan. Sekarang kita udah ada di dalam area Prambanan. Dan kita sekarang mesti berjalan sepanjang kira-kira 1 km. Dan kita akan terbakar. Semoga kita tidak terkena head stroke ya, guys. Hai ya. Sebenarnya bisa sewa shuttle bus harganya 20.000 gitu. Cuman kita jalan kaki aja, guys. Supaya kita menghemat pengeluaran selama di sini ya. Di sini tuh sebenarnya ada sewa apa payung, tapi tadi di luar, di dalam tuh udah nggak ada lagi. Jadi kayak saya ya ini tidak pakai payung, tauton lah ya, tahan kan gitu. Itu apa? Itu satu. Kita udah ada lihat itu jalannya. Oke, jadi sekarang udah bisa lihat candinya di belakang. Aduh. Tidak cantik ini, saya jalan mundur ini. Sekarang gantian ngefoto Tia. Fotografernya.
fotografernya sih. Fotografer. Jadi itu ada modelnya Tia, fotografernya Nisa, apanya? Asistennya Juni. Nah, ini aku asistennya Kirana. Dia udah ngasih payung nih. Jadi di setiap candi itu tuh ada lorong yang kayak gini di belakang nih. Nah, sebenarnya kalau mau foto tuh pasti bagusan di situ, cuman tuh enggak boleh dimasukin. Jadi kita ngikutin peraturan aja ya. Ini mereka masih berjuang mencari abang bule yang gantengnya. Tapi sepertinya abang bulenya sudah turun, guys. Ikut dulu, guys. Guys, jadi ini Juni dan Kirana sedang mencari destinasi selanjutnya. Sekarang jam 12 dan kita sudah lapar. Jadi kita sekarang mencari tempat makan siang. Ini kacamatanya sangat tidak nyambung dengan Alfie. Tapi nggak apa. Es coklat itu kan, roti gitu kan. Aku nggak tahu, cuma tadi aku baca ada es coklat. Kita menunggu mereka berdiskusi. Sekarang kita dalam perjalanan menuju tempat makan namanya Watu Talang. Iya. Jadi selamat tinggal Candi Prambanan. Tapi candinya bagus banget ya, bayangin kalian bisa dibangun kayak ini satu malam katanya ya. Ini si Rara jonggrang yang enggak tahu diri itu. Dia di marching band. Kalau kalian pengen beli oleh-oleh, di sini tuh bisa beli oleh-oleh, guys. Banyak pilihannya. Tapi saya tidak, guys. Saya hanya lewat saja. Banyak banget. Terus beberapa tuh udah ada harganya gitu. Jadi peluang untuk lebih kecil. Udah keluar dari Candi Prambanan. Jadi sudah selesai perjalanan di Candi Prambanan. Sekarang kita menuju ke tempat makan. Sampai jumpa di tempat makan. Bye bye. Aku pesan ini es campur. Aku pesan es campur sama minyemek. Sudah habis makanannya, tidak bersih. Punya Tia itu, punya Tia. Jadi kita ditraktir sama Junior. Sekarang kita minum skuteng. Skutong. Skuteng. 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 Rasanya enak. Jahe manis-manis gitu, tapi hangat. Tidak seperti ini. Dia terlihat seperti ini, guys. Itu ada kolang kaling, ada roti, sama ada kayak biji salak, tapi itu dalamnya ada kacangnya gitu. Gak tahu apaan namanya ini. Skuteng. Kita lagi perjalanan menuju Malioboro. Gelap sekali ya. Ya kita jalan kaki agak jauh, gara-gara parkirnya agak jauh. Tapi udah mau nyampe ternyata. Udah di seberang.
sudah makan malam di gudeg Jogja asli Wijilan Buis. Seperti ini bentukannya. Aduh, mana sih ini? Kayak ini. Terlihat nikmat, terlihat kita makan. Udah ada harganya sih semuanya, jadi santai aja gitu. Saatnya kita makan gudeg. Gudeg kercek dengan emplon. Mau banget. Boleh. Dekatkan. Dapat deh, Fer. Gak lu zoom-in. Rasanya kayak gue. Rasa apanya? Bumbunya. Iya, manis kan? Justru menurutku karena ada kreceknya jadi balance. Setuju. Jadinya gak manis semua gitu loh. Ini enak banget guys, sebenernya dong. Eh, gak ada garamnya. Enak banget. Pakai handuk lagi. Ada tuh ya, ada. Buat saya yang ini. Apa? Pedas. Iya, kreceknya pedas. Cuman makannya itu kayak kamu kasih sepotong. Jadinya balance. Tidak jatuh. Selainnya aku ini, aduh sumpah ini mas banget. Tapi kalau dicampur jadi enak aja. Kan dapat tempe yang gini gak sih? Ini cabai tempe gitu gak ngerti. Oh, kreceknya. Cabai tempe. Biasa gitu garpu ya? Ada kah garpu? Ada nih, gue biji lagi. Ada lagi? Tanah-tanah coba, kira. Ini kan garpu? Iya. Pakai. Enggak. Mereka mau. Minta aja kali. Ada yang mau pakai garpu lagi? Tidak. Enggak, mereka gak butuh katanya. Eh, porsinya gede banget ya? Karena menu apa? Lauknya gede-gede banget. Worth it lah ya. Gak salah pilih aku yang dimakan sama 1000 orang. Yang sudah di review sama 1000 orang. Tadi tuh ada yang bintangnya 5 tapi yang review 1 biji. Tidak meyakinkan. Justru yang sempurna itu pantas dicurigai. Dan yang review dia sendiri ya. Eh bang, ganteng banget. Ayo dia berhadap lagi sama Amis. Boleh sebut Amis saya. Amis. Habis. Indomaret dulu nih, gak tau mau beli apa. Snack atau domi roti lah guys. Besok kita mau sarapan apa ya? Pam pagi banget mau beli roti aja nggak? Boleh. Beli apa ini? Roti untuk sarapan besok pagi. Sama aku mau beli es krim. Sama es krim ini satu. Apa beli apa guys? Kinzler. Oh, ini memang dia memang sudah berdedikasi untuk makan ini. Juni beli apa Juni? Aku